Selamat datang di Sekolah Sakura. Di sini sekolahnya sangat nyaman. Murid-muridnya selalu tampak bahagia. Ayo segera mendaftar ke sekolah kami. Hah? Apa itu? Kenapa binatang ada di sekolah ini? Ini tidak beres. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kenapa teman-teman tidak memperhatikan banyak binatang di sekolah ini ya? Tiba-tiba saja. Apa yang terjadi? Johnny, kamu tidak apa-apa? Kenapa bisa begini? Kenapa kamu bisa digigit binatang itu? Johnny, jangan main-main ah. Johnny, lari. Rina, tunggu. Tolong Rina. Tolong. Sungguh banget sih, Mufra. Aku harus menyelamatkan diri. Aku harus menemui adikku di rumah. Seluruh penjuru kota terlihat sangat kacau. Semua pelayan menyelamatkan diri. Tidak tahu lari kemana. Yang penting selamat. Breaking news hari ini. Telah terjadi kekacauan akibat serangan zombie di mana-mana. Kota sudah hancur pula-pula Anda. Segera selamatkan diri Anda. Jangan tunggu-tunggu lagi. Ayo cepat lari semuanya. Selamatkan keluarga Anda. Jangan tunggu lama-lama lagi. Ayo. Kamu dengar berita itu, Nak? Kita harus segera mengungsi. Ayo, lari. Lari, Nak. Cepat. Mama. Kenapa kamu, Nak? Kamu merosot zombie, ya? Adikku Mio, bagaimana keadaannya? Mio, di mana kamu, Dek? Dek, ayo lari, Dek. Di mana-mana banyak zombie. Hah? Sementara itu, adiknya ternyata tidak ada di rumah. Adiknya sangat ketakutan karena melihat di luar banyak sekali zombie. Kakak, tolong aku, Kak. Sementara itu, Tiger juga sibuk mencari Sakura. Sakura, apakah kau di rumah? Tidak, ada zombie juga. Kemana dia? Sementara itu, ternyata Sakura sedang tidur. Berisik amat sih. Apa sih ini pagi-pagi sudah ribet semua? Ada-ada aja. Aku harus melihat keluar sebentar. Tuhan, apa ini? Tidak, zombie. Sakura. Tidak. Oh, tidak. Pada akhirnya, seluruh penduduk kota berubah menjadi zombie. Apakah Sakura mampu bertahan? Ya, semoga saja.